Selamat datang kembali di penjual bibit. Hari ini kita sedang menyiapkan untuk pengiriman bibit durian yang sudah masuk order. Ini ada pengiriman bibit durian ke Bogor, terus ke Jambi juga ada. Ini sedang dikemas-kemas, jadi bibit durian sebelum. Dikirim itu sudah seleksi dulu, ya. Bibit yang sehat-sehat terus disiram untuk bagian polybag bawahnya seperti ini. Jadi, dia basah nih. Ini tadi sudah disiram, ya. Terus, didobelin plastik, ya. Uh, di sini, di penjual bibit, kita ready ada lima jenis bibit durian ada jenis bawor ada jenis musangking ada super tembaga juga jenis namlung duri hitam juga ada ya dengan ketinggian 50 sampai 60 cm untuk teman-teman silahkan yang ingin order ataupun mau tanya-tanya dulu juga boleh ya Nah, ini packingnya seperti ini. Jadi, bibit durian jika dikirim dalam jarak jauh, itu dipastikan aman ya. Dijamin aman karena packing kita full kayu seperti ini. Terus di bagian polybagnya juga kita ikat-ikat ya. Di bagian sisi terluar, kita kasih karung baru untuk melindungi daun. Dan juga yang paling terluar masih kita silang. Jadi walaupun nanti ditumpuk-tumpuk di jasa pengiriman ya ataupun dimiringkan ya. Ini walaupun dimiringkan ini masih aman. Nah. Nih. Walaupun dimiringkan ini aman ya. Kita juga lagi ada promo ya. Promonya apa? Promonya berkelanjutan setiap pembelian 20 bibit kita kasih bonus 2 bibit setiap pembelian 60 bibit kita kasih bonus 7 bibit setiap pembelian 100 bibit kita kasih bonus 10 bibit untuk update harga terbaru kita jual dengan harga Rp45.000 per bibitnya terus untuk pengambilan 200 bibit ya pengambilan 200 bibit kita kasih harga Rp25.000 per bibitnya. Ya, jadi setiap pengambilan uh, makin banyak itu harganya murah. Uh, cakep cakap teman-teman ya, seger-seger. Uh, untuk teman-teman yang berada di uh, Pulau Jawa, Sumatera, terus Pulau Bali, NTB, itu bisa pesan satu kotak seperti ini. ya bisa pesan satu kotak. Terus untuk teman-teman yang berada di Kalimantan, Sulawesi, itu minimal pemesanan 60 bibit ya. Karena untuk teman-teman yang di Sulawesi sama Kalimantan itu kita titip ke truk ekspedisi ya. Beda sama yang Jawa Sumatera, Jawa Bali, Jawa NTB, itu via kargo ya. Jadi ada minimal pemesannya beda-beda seperti itu. Silakan yang ingin pesan ataupun tanya-tanya dulu langsung cat saja ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi di sini kita ready ada lima jenis ya bower musangking oce super tembaga juga jenis namlung Baik, teman-teman, hanya video singkat. Semoga membantu teman-teman yang sedang membutuhkan tanaman durian. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video-video terbaru, atau harga-harga terbaru, ataupun promo-promo terbaru dari penjual bibit. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membuktikan lagi, ini adalah packing kuat ya di dalam perjalanan jarak jauh kalau untuk pengiriman bibit durian itu packingnya harus seperti ini teman-teman ya menggunakan full kayu ya kita buktikan bahwa packing uh, tanaman durian ini itu sangat aman untuk packing tanaman ya Nih kita naikin nih yuk Om Koko eh tuh ya kesini lagi nggak apa-apa oh boleh nah sangat kuat loh bisa di ke atas bawah kelihatan nah ini sangat kuat jadi bibit durian itu dijamin aman sampai alamat jadi untuk teman-teman silakan yang ingin order tanaman durian ya langsung cat saja ke nomor yang tertera di layar ataupun di deskripsi ya di sini kita ready ada lima jenis ada jenis bawor musangking oce super tembaga juga jenis namlung Buahnya lebat banget, teman-teman. Ini saya berada di pohon durian yang usianya sudah di atas 15 tahun. Ini sudah berbuah berulang kali. Uh, lebat banget. Uh. Nih ya kita balik kamera. Uh. Ini satu pohon ratusan. Nih. Ini pohon durian bawor usianya kurang lebih di atas 15 tahun lah kalau yang dulu itu kan yang video yang dulu itu sekitar 17 tahunan. Ini di bawahnya. Nih, yang saya injak juga ada nih. Nih, di bawah yang saya dudukin juga ada nih. Lagi berbunga juga. Itu sudah dikondeng yang sebelah sana. Tuh, sebelah sana juga ada. Ini di depan saya juga ada nih. Pohon yang satunya. Buahnya lebat banget. kecil belum belum digondeng. Ini ya kurang lebih sekitar dua bulanan lagi lah, Insya Allah sudah bisa masak. Tuh di belakang, di atas juga ada. Jadi untuk solusi ya, misalnya teman-teman itu, uh, misalnya merencanakan ini hari tua bagusnya usaha apa ya jadi kayak gini teman-teman ya jika teman-teman uh, bingung di masa tua untuk penghasilan tambahan kalau ada lahan nih takutnya nanti ada yang salah paham ini modal ini modal ya semua memang butuh modal cuman ya memang bukan begitu konsepnya yang penting kita mau berusaha teman-teman ya jadi untuk solusi untuk uh, menemani masa tua kita nanti itu jika ada lahan, saya rekomendasikan untuk tanam buah-buahan, bukan hanya tanaman durian aja. Cuman karena saya merekomendasikan untuk bercocok e, tanam buah durian karena buahnya yang mahal, kayak gitu teman-teman ya. Satu pohon itu bisa berbuah banyak jika di usia sudah, di atas 10 tahun lah, di atas 10 tahun uh aduh Banyak-banyak benar teman-teman. Dan juga e, kayak buah durian itu kan, rajanya buah ya. Jadi siapa aja tuh suka seperti itu Ya memang tak semudah itu teman-teman ya Semua ada kesulitannya Kayak budidaya durian itu juga sulit Tidak mudah saya tidak bilang mudah Cuman kalau barang sulit kita lakukan Kita kerjakan sembari kita belajar pasti Insya Allah bisa seperti itu Nah, jadi teman-teman, ini adalah proses packing. Ini bagian uh, polybag-nya juga kita ikat-ikat, ya. Nah, jadinya seperti ini, nih. Jadi, dia tidak goncang seperti itu. Nah, jadi, nanti setelah dikat-kat semua bagian luarnya, kita kasih karung baru untuk melindungi daun tadi setelah dikat-ikat bagian dalam polybagnya sekarang sudah bagian sisi samping sudah kita karungin ya nanti ini tinggal dilakukan penyilangan menggunakan kayu nah, jadi nanti masih kita silang lagi teman-teman itu tujuannya agar tidak goncang seperti itu itu Mas Udin masih lanjut kemas-kemas masih lanjut packing Nah, nanti kita lanjut setelah disilang ya teman-teman ya baik teman-teman packingnya sekarang sudah selesai ya bagian sisi-sisi sampingnya juga sudah kita silang pokoknya ini kokoh ya nah, ini kokoh di bagian bawahnya sudah kita ikat di bagian polybag-nya. terus di bagian sisi-sisi samping ya sudah kita Kasih karung baru, terus di bagian terluarnya sudah kita silang, jadi packingnya sangat kuat ya, pokoknya safety sekali.